Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jalan-jalan. Kalau di Google Map itu saya lihat itu namanya Candi Wurung. Ini tempatnya seperti ini. Itu yang pohon-pohon itu. Nah, di telunjuk tangan saya itu pohon-pohon itu yang oleh masyarakat sekitar sini ini disebut Candi Wurung. Ini masuknya masih daerah Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Kondisinya masih seperti ini. Ini jalannya tadi kata Bapak ini melewati apa galengan ini. Galengan sawah ini untuk mencapai ke sana. Ini masih rumah-rumah penduduk. Seperti ini kondisi di sekitar Candi Wurung. Itu motor saya separkir di sini. Ini kalau mobil itu parkir agak jauh ya, tidak bisa loh sini. Kalau motor itu masih di sini deket ya, mungkin sekitar 100 meter lah sampai ke Candi Wurung. Kita masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak pembuatan batu bata di sini. Jalannya lewat ini apa? Galengan sawah ini. Galengan sawah itu bahasa Indonesianya apa ya? Galengan sawah. Lewat seperti ini. Lokasi di Dusun Plandi, Desa Pasuruan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Masih di sekitarnya masih perkebunan ditanami jagung dan sawah ditanami padi seperti ini. Ini lokasi ya sekitar 100 meter dari rumah terdekat. Candi Wurung, Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Hari Senin, tanggal 19 April 2021. Bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 2021. Saya memasuki kawasan yang disebut orang dengan nama Candi Wurung. Ini pintu pagarnya terbuka ya ini ya. Pintu pagar terbuka, tidak ada kuncinya. Semoga saya boleh masuk untuk mengabadikan suasana di sekitar sini. Pintu pagar sudah terbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk ke kawasan Candi Wurung. Candi Wurung hanya ini apa lingga yoni, sisa lingga yoni di bawah pohon
pohon beringin ya ini ya, beringin yang akarnya cukup lebat juga sih akarnya. Pohon beringin ukuran sedang. Di sekitarnya ada tiga pohon beringin lagi. Dan beberapa pohon dengan ukuran lebih kecil. Dikelilingi oleh tembok pagar besi BRC. Ini dikelilingi pagar besi BRC. Tadi pada saat saya masuk, tadi pagar besinya sudah terbuka dan saya sempat tanya ke penduduk sekitar Candi Wurung, katanya sering banyak orang yang datang ke sini juga, jadi silahkan langsung masuk saja. Izin masuk. Ini seperti ini. Diameter sekitar 1 meter ini dengan sisi ini, kalau dilihat dari depan sisi sebelah kiri itu sudah rusak, sudah pecah, ada air, mungkin ini air hujan. Nah, sisi sebelah sininya pecah, ini sudah rusak sisi sebelah kirinya. Ini di Candi Wurung, Plandi, Pasuruan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Hari Senin, 17 April 2021. Video dokumentasi Candi Wurung, Desa Plandi, Dusun Plandi, Desa Pasuruan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, hari Senin 19 April 2021. Ukuran yoninya sekitar 1 meter. Ini dengan sisi sebelah kiri sudah pecah, ada hiasan Garuda. Ini hiasan Garuda atau apa ini? Ini di bawahnya hiasan apa ini? Ini ornamen seperti tumbuhan ya, ini ya, pohon, ornamen pohon tumbuhan. Batu yoninya polos tanpa ukiran. Saya kurang tahu kedalamannya ini berapa ini. Masuk yang tertimbun tanah ini berapa, saya kurang tahu.
Ini hiasan daun juga sebelah sini. Hiasan pohon dan daun. Lubang untuk meletakkan lingga berisi air, mungkin air hujan. Posisi ada di bawah pohon. Itu pintu masuk dari pagar BRC ini, pagarnya pakai BRC, ini sudah terbuka tadi pada saat saya datang, sudah kondisinya sudah seperti ini. Saya masuk untuk mendokumentasikan keberadaan ini candi burung ini. Candi burung posisi di bawah pohon seperti ini. Pohon beringin. Iya, beringin. Ini di tengah sawah, di tengah persawahan. Nah, persawahan seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung kami mengembangkan channel Kanca Dolan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.